Kancil dan Siput. Sang Kancil merupakan haiwan yang sangat pintar. Dia berasa bangga kerana dikenalah binatang yang paling bijak. Satu hari sang kancil melihat akar dan semak. Dia semakin yakin yang dirinya tidak akan keluar dengan sesiapa pun. Sedang sang kancil berjalan, dia terserempak dengan Siput. Siput sedang mengesok di atas kancil. Repuk yang jatuh ke atas tanah. Kamu hendak ke mana? Tegur sang kancil. Saya tahu ketutur takutan teringin pula untuk makan di tubuh manusia. Jawab Siput. Tapi mendengar jawaban Siput, kita bila kamu akan sampai. Kamu berjalan sangat lambat. Ejek sang kancil. Jangan sombong sang kancil, kata Siput. Saya lebih pantas dan bijak jika pelembah pasti saya akan kata sang kancil sombong. Kamu berlumbah baik. Sebentar lagi kita akan berlumbah pada sini. Dari sini ke pinggir hutan. Kata Siput. Sang kancil yang sombong itu pun bersetuju. Siput segera bertemu dengan siput-siput lain. Mereka merancang itu mengajar sang kancil yang sombong itu. Berita gajah menggadin
sang kancil berjalan sangat sahaja. Siput lalu. Siput pula. Siput pula. Mengesot. Mengesot. Perlahan. Memasuki semak lalu hilang dari pandangan. Tiba-tiba kelihatan Siput berada di hadapan. Sang kancil menjadi cemas dan melaju, tetapi Siput sediakah berada di hadapan. Akhirnya sang kancil tewas. Sang kancil berasa sangat malu lalu melarikan diri. Sebenarnya Siput meminta kawan-kawannya berada di sepanjang laluan. Tetapi tiada sesiapa pun yang mengetahuinya.